smooth, cantik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak pergi ambil vaksin. Aku di appoint pada location Bukit Jala, Stadium Bukit Jala. Bukit Jala ni baru buka pada 21 Jun. Aku difahamkan dekat Bukit Jala semuanya bawah 40 tahun. Dia pun aku, adik aku. Jom kita ke sana untuk tengok macam mana. Sama ada dia punya prosedur dia cepat, lancar ke tidak. Kita nak tengok kat sana, stay tuned. Alright. Okay, sekarang ni jalan tak jam, steady je. Wave Beats Music. Parking sini, jalan ni atas, zone atas semua ada arrow. Guys, kita dah sampai kat pusat vaccination Jalil. Tunjuk arah semua senang. Oh, HCOC. Kena update status untuk refresh status itu. Okay, dan kita sampai sini. Dia punya prosedur sangat simple. Ada rela jaga kat sini. Okay, kita kena check in tadi. Isi. Okay. Nanti apa isi kat bawah? Isi kat bawah. Ya, bawah kemah. Okay. Terus ke bawah. Bawah ni? Ya. Kan? Terima kasih. Terima kasih. Boleh record video tu? Pintu masuk dia. Kita dah masuk dah. 19 kan? Nombor 19. Okay, dah asyik borang semua. So, dah asyik section 3. Okay, what? Dulu. Okay. Say. Okay, should be fine lah eh. 3 minggu dah tu. Pergi ke next station. Kita dah jumpa doktor tadi kan. So kita dapat bilik. Kita dapat bilik. Betul eh? Ha. Kiri boleh, kanan boleh. Kiri. Terima kasih. Selesai dah divaksinasi. Kita kena rehat observation 30 minit. Lepas tu duduk dekat waiting area sampai nombor cik kena panggil. Okay. Dah habis urusan. Okay. Tapi sebelum tu kena urusan kat sana dulu lah. Okay. 88. 30 minit tu pun saya nak ke atas sini ke ataupun? Tak perlu. Ni keadaan dia. Tak adalah sesak. Ambil second dose tu kan kat tempat yang sama dekat Stadium Bukit Jala juga. Okay. Cik 48 jam, cik kena update cik punya My Sejahtera sama ada cik ada simptom atau tidak. Hmm. Kalau ada simptom cik tekan je yes, nanti dia akan bagi berapa soalan. Kalau tak ada simptom pun cik tekan jika kursi yang ada stiker tu. Okay. Yang kat area situ eh cik. Ha. 30 minit. Sambil menunggu, sambil baca dulu lah apa benda ni. Hari ni aku dapat Sinovac. Aku ada interview tadi untuk ada alahan allergic pada paresto. Aku tunggu selama 30 minit. Ada masalah so far. Semua orangnya orang yang ramah. Ni ramai yang muda-muda lah sebab nak kena turun tangga, naik tangga. Biasalah agak setujung kan.
So tak ada apa-apa simptom, aku okey. Jom balik. Okay. Oh, same ni. Cira habis lah guys. Tempat ambil gambar tadi kena ada orang tolong ambil gambar kan. Kita keluar. Okay je, terima kasih. Ke sana keluar. Ini bottle boot. Lihat. Tuah dia. Okey guys, itu saja pengalaman saya dekat ambil vaksin di Stadium Bukit Jalil. Smooth, cantik. Semua facilities ada kat sini, jangan risau. Ada toilet. Toilet ada. Ni guys, baik. Thank you Malaysia. Thank you. All member, please get your vaccinated as soon as possible. Ini tempat parking dia tak ada bumbung. Jadi you guys datang, maybe kena bawa payung. Tengok sekarang nak hujan. So guys semua, better bawa payung lah.